Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya. Inilah dia seputar deretan 10 artis non-muslim ini ikutan puasa Ramadan tahun 2021. Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang wajib dijalankan umat muslim. Namun, di Indonesia ada pula umat beragama lain ikut menjalankan puasa. Ada yang karena sekedar ingin mencoba, ada pula yang melakoninya karena menghormati rekannya yang muslim. Nah, berikut ini ada sederetan artis Indonesia non-muslim yang ikutan menjalani puasa Ramadan. Siapa saja? Yang pertama, Gisel Anastasia. Meski bukan niat puasa Ramadan, Gisel Anastasia puasa bertepatan dengan bulan suci. Saat ia melakukan ibadah puasa, rupanya sang anak Gempita Nora Martin ikutan puasa loh, gemes banget ya. Dan yang kedua, Amanda Manopo. Amanda Manopo saat ini tengah sibuk syuting sinetron Ikatan Cinta. Belakangan berhembus kabar jika Amanda pindah agama. Namun pemeran Andin ini membantahnya. Meski begitu, kepada awak media, Amanda Manopo mengaku juga ikut berpuasa, menemani teman-teman dan kru di lokasi syuting. Toleransinya kuat. Dan yang ketiga, Cinta Brian. Hal serupa juga dilakukan Cinta Brian yang ingin menemani lawan mainnya di sinetron Buku Harian Seorang Istri, Zoe Abbas Jackson, yang menjalani puasa Ramadan. Zoe mengatakan bahwa Ramadan kali ini hanya sedikit yang berpuasa di lokasi syuting. Mendengar hal tersebut, Cinta jadi mau ikut puasa. Ternyata ia juga sempat puasa di tahun-tahun sebelumnya loh. Dan yang keempat, Haruka mantan JKT48. Haruka pernah tampil di acara sahur beberapa tahun belakangan. Ternyata nggak hanya itu, ia ikut menjalankan puasa Ramadan sebagai toleransi kepada rekan kerjanya. Haruka juga menuai pujian warganet saat mengunggah potret dirinya memakai hijab dan menulis caption "Assalamualaikum". Dan yang kelima, Gempita. Siapa sangka, gadis kecil kelahiran 16 Januari 2015 ini, Gempita Naura Martin, ingin ikut berpuasa di bulan Ramadan. Gisel Anastasia bercerita bahwa permintaan ini murni kemauan dan rasa penasaran Gempi yang merengek minta berpuasa. Dan yang keenam, Angel Peters. Salah satu penyanyi jebolan idola cilik, Angel Peters mengaku menghargai umat muslim yang berpuasa. Apalagi ada beberapa keluarganya yang beragama Islam. Hal itu membuatnya kadang-kadang ikut puasa Ramadan loh. Dan yang ketujuh, Betran Petu. Sarwendah dan Ruben Onsu kerap mengajarkan anak-anak cara menghargai dan menghormati antara umat beragama. Lewat channel YouTube The Onsu Family, Sarwendah mengungkap bagaimana ia menjelaskan arti puasa dan toleransi pada anak-anaknya, termasuk Betran Petu. Penyanyi remaja itu pun penasaran bagaimana rasanya puasa. Ia bertanya pada Ruben, apakah boleh ikut puasa? Dan sang ayah mengizinkannya. Dan yang kedelapan, Olivia Jensen. Selanjutnya ada Olivia Jensen yang ternyata pernah juga loh ikut puasa Ramadan. Ia mengaku senang bisa bergabung dengan temannya saat berbuka puasa. Selain itu, Olivia juga bagikan tips olahraga saat berpuasa di Instagramnya. Dan yang kesembilan, Betran Antolin. Terakhir ada Betran Antolin yang juga ikut berpuasa. Karena mayoritas temannya adalah seorang muslim, selain itu, melalui Instagramnya, Betran kerap bagikan momen-momen di bulan Ramadan, salah satunya wakaf ratusan Al-Quran. Dan yang ke-10, Brisia Jodi. Brisia Jodi mengaku menyukai momen puasa Ramadan, termasuk saat buka bersama teman-teman. Apalagi, Brisia kerap memiliki pasangan yang beragama Islam, jadi ia suka ikut menjalankan puasa. Gimana pendapat kamu sama artis non-muslim yang ikut puasa di bulan Ramadan 2021? Baiklah, sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan dengan teman-teman yang lain ya. Baiklah, sampai jumpa. Bye-bye.